guys, ini kita lagi apa? Ada project cover up untuk pakai gambar koi. Koinya tadi warna apa kok? Hijau. Warna biru ya? Yeah. Koinya request warnanya mau yang ngejreng ya kok ya? Yeah. Bagi kalian yang mau cover up atau lamanya bisa hubungi Melisa di Hendrik Sini Kami Jakarta. Dari saya, Stefan Winda. Halo teman-teman, saya lagi nambah tato nih, tato salib Rosario sama Bang Jo dari Jo Sini Kami. Pengerjaannya udah 1 jam lebih, mantap. Ini bagi kalian teman-teman, kalau ada yang mau touch up bisa datang ke sini, atau bagi teman-teman yang lagi di Bali bisa kunjungin kami juga di Hendrik Sini Kami Bali, dan buat teman-teman yang di Jakarta bisa kunjungi kami juga di Hendrik Sini Kami Jakarta di Bella Terra. Kami tunggu ya kedatangan teman-teman. Jadi hari ini kita siapa namanya? Mei. Dari setahun lalu sudah janjian, dan hari ini dia baru dapat gilirannya. Dia katanya kurang puas sama hasil sebelumnya karena mungkin ya warnanya kurang keluar ya. Yes. Karena lu nggak pakai lampu sih. Harus pakai lampu tuh. Berarti dengan tato ini lu jadi nggak ini ya? Maksudnya kurang pede gitu ya? Iya. Jadi mau. Oke. Gue pengen orang begitu lihat tato, keren banget tato lu deh. Gitu loh kok. Sekarang belum gitu. Belum. Orang-orang lihat tuh itu apaan sih sebenarnya gitu. Iya. Bukan, oh itu tato nama anak lu apa gitu. Tapi sekarang itu lebih ke jijik. Ini nih yang lebih menjijikan. Oh no. Apa itu, penyakit apa gitu? Nah itu kan. Ini bonus deh teman. Ya, yang gratisan ya soalnya gitu. Dan berharap jarumnya 25. Oke. 25. Oke. 4. Siap. Saya rasa nggak perlu lihat lagi. Kalau ini pasti bisa bagus ya. Malu ya. Mau nunggu setahun lagi. Nah, gue rela nunggu setahun lagi. Yang penting ini bisa bagus. Ya udah, gue booking sekarang. Lanjut sekarang kali mau. Nggak bisa, itu ada yang nungguin. Oh. Gue pikir lu ada duit bisa langsung bikin. Iya, itu. Duit lu banyak di rekening gue tau. Bukan masalah uang. Mau diperbarui nih kok ya nanti 3D-nya itu. Kurang detail. Lu kalau ngomong sama yang ahli itu begitu jawabannya. Begitu ya langsung tahu masalahnya di mana. Ya itulah, kadang tato kalau misalnya dia dianggap remeh, ya ujung-ujungnya kita yang nggak pede. Kan banyak orang yang mikir, wah tato gue mau. Yang penting ada sesuatu di sini. Tapi dampak ke belakang itu kayak gini. Anda siap? Siap. Oke, kita gas. Ini deg-degan. Saya sudah siap dari setahun yang lalu. Okay. Ini hadiah ulang tahun gue kok sebenarnya. Oh ya? Tahun lalu hadiahnya. Yaudah mau hadiah apa, nato gitu. Sama siapa? Gue sebut nama lu kok. Siapa itu katanya? Lagi-lagi mana itu? Kenapa gak ada di tatonya? Dia sebut nama gue pasti dia, siapa itu? Mana tahu gue. Tapi begitu terus sebut dia, tatonya sejam segini. Oh gue tahu. Jadi bukan kaleng-kaleng. Dia pasti tidak menanyakan siapa itu yang menato. Dia cuma nanya itu butuh berapa duit. Iya. Oh, siap. Kalau dia beli sendiri dia nggak perlu nanya. Iya. Gimana sih lu? Maklum saya kan masih sendiri, belum punya istri. Romo dia. Iya. Ya. Tahu nggak kenapa lu sampai saat ini belum punya cowok? Punya. Cewek. Jadi menurut gua nih, kita cowok ya harus bisa menampilkan apa yang kita punya di depan cewek itu. Seperti kekayaan kita salah satu. Oh. Dari tato lu, gua menilai lu bukan orang kaya. Bukan orang pas-pasan juga. Jadi ya gua kalau ikut lu gua makan apa? Nah, itu yang gua bilang tadi. Begitu tato lu kelihatan,
Terus cewek nanya itu tato di mana? Hendrik, wah, lu positif orang kaya. Iya, my point. Padahal muka tampilan tuh ada loh. Cuma itu doang. Cuma tatonya. Tatonya doang mau merusak semuanya. Kumpul-kumpul uang dulu kalau saya kan agen asuransi kok. Bukan. Tato aja pakai kumpul uang. Itu cewek gimana mau ikut tuh? Kan cewek sekarang udah itu banget. Reality banget. Yes, betul. Oh, ini Jakarta ya? Enggak Jakarta juga semua. Jarang begaul. Jarang ngawur. Ya, ya. Terus dibully, pulang aja lah. Lu mau berapa sih? Nah, sorry itu salah lagi. Nah, coba lu tebak deh, tebak lah ya, tebak dulu. Boleh dong. Kalau dia ngomong begitu artinya dia mau kasih gua tahu dia itu umurnya masih muda. Saya no komen. Terserah kan bebas berpendapat itu tidak ada yang salah. Cuma kalau enggak bisa nembang ya enggak apa-apa. Mulut gua pedes, gua tak. Enggak apa-apa, dari tadi udah pedes kan. Berapa sih? Iya. Itu, Pak. Langsung senyap-senyap. Mempermohon alien lah, bisa kontak lah. Ini alien juga? Bukan, ini kamera. YouTube, ya, YouTube. Ini seluruh jagat raya bisa nonton begitu. Nah, boleh, gua kasih lu kesempatan. Boleh, boleh, boleh. Bagi teman-teman yang perlu perlindungan asuransi, zaman sekarang yang perlu perhatikan, hubungi saya ya, Allianz. Memberikan solusi A sampai Z. 0875-80908. Pelan dikit lah. Oh iya. Hubungi saya di 08-75-80908. Saya ulang 08-75-80908. Thank you. Bayar. Gak usah bayar. Ini gua subsidi. Bila dikenal atau di sini juga. Kita manusia itu betul. Bukan semuanya harus di ngomong dengan nominal. Ini manusia ini yang langka nih. Masa kita lihat orang sukses kita. Iya. Ini sih. Kalau enggak lu kerja sama gua lah. Jadi apa? Nato beli asuransi dulu. Gitu. Nah, bisa juga. Boleh juga tuh. Nanti bagi komisi kok kita harus standing. Lo gabung di itu udah berapa tahun? Kalau gabung dari zaman kuliah mah 2014 sampai sekarang. Iya. Ya jangan dia yang disorot. Enggak apa-apa. Ini numpang lewat, numpang promosi. Iya. Lakinya udah pasti datang. Jabatan lo di sekarang apa di sana? Kalau di asuransi itu kan kita cuma ada dua. Di kalau kayak Prudential itu kan ada yang punya sama kacung. Benar kok. Nah, kalau di Allianz cuma ada dua, bisnis eksekutif, bisnis partner, cuma ada dua. Kerjanya apa itu? Kerjanya ya sama-sama, memberikan solusi terbaik untuk keuangan, kesehatan. Dan kita harus menjelaskan produk asuransi yang ada. Coba lu jelasin satu deh. Sekarang anak gua baru lahir, gua mau beli untuk anak. Nah, pas. Nah, kalau anak baru lahir kita harus perhatikan kok. Sekarang kan biaya rumah sakit tinggi. Anak itu kadang kita nggak tahu tiba-tiba jatuh, nggak minta-minta ya, ini pengalaman aja, ada yang sobek. Lu udah punya anak? Belum kan, belum kan. Lu pengalaman dari mana? Kakak saya dan teman-teman. Udah beli? Udah ikut semua, saya juga ada. Ya kita masa yang jual nggak punya. Tunggu saya kelarin biar ada bukti. Nah kalau saran saya, anak itu masukin asuransi yang ada manfaat rumah sakit. Nah manfaat rumah sakit sendiri kalian sudah ada beberapa, ada yang dibayar sesuai tagihan, ada yang ada batasnya. Cuma kalau kayak kokem harusnya sesuai tagihan aja. Sesuai tagihan nah, dalam arti kita nggak usah pusing kan mau berapa biayanya, itu lebih aman. Terus manfaatnya yang diambil karena masih kecil ya, pembayarnya kan orang tua, jadi ya harus ada kayak penerusan premi bila mana terjadi risiko oleh pembayar. Terus kondisi begini, kalau kita udah market nih nggak bisa bayar gimana? Di asuransi sebenarnya tuh proteksi jangka panjang, jadi kita harus tahu juga kondisi keuangan kita.
kalau kayak gini ya, mana sekarang kondisi begini siapapun nggak tahu. Iya, makanya pada saat gabung harus tahu dulu mana kemampuan kita gimana, terus pilih mana sih kita. Kayak gini aja, kita udah kerja nih 10 tahun, 15 tahun udah punya rumah, udah punya mobil, tapi nggak punya asuransi. Pas kita udah umur 20 tahun kemudian kerja, ternyata dokter bilang, wah perlu operasi nih, kanker atau stroke, itu 2M. Nah, uang dari mana kalau kita nggak ada asuransi? Masa kita jual rumah, jual... Pertanyaannya itu, di kondisi pandemi ini, semua kan kesulitan buat. Iya, paham. Maksudnya, gimana, nah, apa? Ini mendadak begini loh. Iya. Kita nggak tahu. Ini bentar lagi PSBB lagi. Iya, minggu depan. Tiba-tiba. Gua nggak punya duit untuk bayar ini. Tuh ngapain muntah-muntah sama kita nanti? Ya itu kita kasih tahu dulu ceritanya. Sebelum, nah kalau kayak gitu kan, kayak kompon kan belum masuk nih. Ya harus prediksi dulu. Bukan, ini kan biarpun orang gua sudah masuk. Oh sudah masuk. Ada namanya cuti premi kok. Kalau sudah lebih dari 5 tahun cuti premi, dalam arti kita bisa mengajukan, kita nggak bisa bayar nih. Atau pending dulu, cuti premi bisa setahun, dua tahun gitu. Sampai kondisi membaik. Jadi kita lagi ngajuan cuti begitu, kita tidak ditanggung? Tetap ditanggung, karena kita sudah ajuin. Proteksi kita tetap jalan. Dengan catatan uang nilai tunai kita itu masih ada di manfaatnya. Kan pada saat kita nabung itu ada nilai tunai yang bisa dipakai untuk membayar biaya asuransi yang terjadi selama kita cuti premi. Biaya asuransi kan tetap ada, kayak kita tinggal di rumah itu kan tinggal nggak tinggal, telkomnya harus bayar, abodemen listriknya harus bayar, bagian air, walaupun cuma abodemen awal kan tetap harus bayar gitu. Nah itulah nilai tunai kan dipakai untuk menanggulangi cuti premi yang kita ajukan dan manfaat tetap jalan. Bagus ya. Kelebihan lo sama asuransi lain apa? Jadi kalau pada dasarnya asuransi itu sama, sistemnya sama, menanggung, melindungi dan memberi manfaat kan. Nah kalau kelebihan, kalau kita tanya kelebihan ya pasti banyak, karena saya asuransi Allianz kan. Nah kelebihannya itu salah satu, kita untuk saat ini terbaik di dunia. Kenapa? Stadionnya, asetnya paling tinggi, bisa buka Google, aset terbanyak. Terus untuk premi yang paling murah saat ini udah Allianz, untuk manfaat penyakit kritis dan rumah sakit dibanding asuransi lain. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sudah dibandingkan, umur yang sama, tanggal yang sama, dimasukkan manfaat yang sama. Nah keluarnya itu lebih murah Allianz. Terus satu lagi nih yang paling gua kesel dan paling pengen gua tahu. Boleh. Lu sekarang kan udah perkenalkan produk lu dengan sangat baik nih. Ya. Mungkin nggak? Udah begitu gua tanda tangan, lu udah terima bonus, lu tinggalin gua. Jadi gini, untuk meninggalkan selama saya masih di sini, kan tetap nomor kita tertulis pada saat penyerahan polis. Agennya, Steve. Nama saya Steve. Leader saya misalkan, Budi misalkan contoh. Budi itu ada. Terus kita ada call center juga. Dan ada kantor pusat. Kalau dibilang tinggalkan ya, selama kita masih TikTokan ya saya nggak tinggalkan. Karena kan salah satu dari kewajiban kita untuk memperhatikan nasabah. Testimoni jujur. Testimoni. Gua nggak pernah dia tinggalin. Jadi ini mereka ikut juga. Anaknya. Soalnya gua udah sering, gua orang tidak enakan. Orang ngajak gua beli. Yeah. Orang ngajak gua beli. Sampai akhirnya gua ada masalah apa, gua kan nggak ada waktu untuk ngurusin begini. Betul. Akhirnya gua nggak mau lanjut gara-gara kecewa. Service itu doang gitu ya. Terus Allianz sekarang lebih banyak bantuannya. Jadi misalkan Steve datang nih, gua lagi misalnya rumah sakit, kita kan kalau sistem rumah sakit kita pakai kartu aja, cashless. Jadi pada saat kita mendaftar ya tetap aja harus ada dokumentasi yang kita nggak ngerti harus. Nah itu canggihnya Allianz, cukup kasih kartu, orang rumah sakit yang ngurus semua. Itu satu. Nah kalau yang kedua, kita punya website juga namanya Allianz Care. Itu tinggal foto upload. Nah kalau untuk datang, kecuali bentroknya dalam sehari ada 3 nasabah yang tiba-tiba butuh bantuan, ya paling dijadwalin. Oh jam segini atau nggak bisa hari ini, besok. Gua sendiri udah ketemu banyak banget. Ada yang suruh kita masuk, ya udahlah bro, gua kasih cashback nih. Nanti bonus gua potong dulu aja. Bener ya? Oke, gua beli. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, dadah. Bandara mana? Udahlah. Oke, okay. Tidak boleh. Ya. Gitu, lu nggak komit sama ya. Itu lu gitu. Dan banyak agent yang begitu. Ya, berarti kembali ke personalnya agent. Ya, jadi pertanyaan gua, apakah di setiap perusahaan ada ketentuannya gitu? Kalau untuk ketentuan, sebenarnya perusahaan itu tidak memikirkan itu juga. Enggak, memang menyarankan kita untuk kayak gini aja, misalkan kok ulang tahun, minimal say hello sama ulang tahun kok,
Jadi kita harus bukan cuma awalnya doang, pada sebelum masuk, sesudah masuk pun. Pas awal belum masuk, dia nempelin gua sampai ke toilet pun ikutin. Begitu datang-datangan udah datang menghilang. Bisa begitu ya? Itu kembali ke personalnya lagi kok. Kadang kan kita nggak tahu masing-masing orang. Saya juga nggak bisa ngejudge orang itu baik apa enggak kan? Apakah lo seperti itu? Kalau tanya saya ya tadi kan udah bisa jawab kok. Mau bukti? Tanda tangan dulu kok. Kita buktikan. Gue udah lama sama dia nih. Berapa tahun ya polis gue ya? 5 tahun atau 4? 4 tahun kan? Warna kesukaannya apa? Sebenarnya hitam sih kok. Cuma warna lahir dan lucky color-nya dia tuh hijau. Hijau? Kok sini nggak ada hijau? Nggak pernah ditanya gitu sih pas nato. Ya lu natonya di tempat tukang tato, bukannya di tato. Kayaknya sebelum-sebelumnya sakitnya berkelanjutan. Lu mau dapat diskon apa gimana? Ih, kalau mau dapat diskon mah pasti mau lah kok. Hari ini orang nggak mau diskonan mah. Bohong banget. Satu setengah jam ini lama setahun. Penantian satu tahun itu terbayar walaupun cuma hanya satu setengah jam doang. Okay. Jadi dia tadi katanya mau surprise. Lo mau copot sendiri apa gua copotin? Copot aja. Gini deh. Ya, nah ini. Oke, tangan di sini kamu buka sendiri saja lebih. Tuh. Gila, ini sih keren banget. My friend, jadi ini adalah tato sebelumnya. Justin Jeremy. Ini adalah hasil sembuhnya. Sesudahnya. Gua udah kelar. Ini kita tunggu sebentar. Tunggu darah putihnya keluar, baru saya tutup. Oke. Saya izin pamit dulu. Thank you, bro. Siap, masih ketemu kan? Di luar enggak? Gua di luar istirahat dulu. Oke. Thank you. Muak buat yang mukanya. Gua siapin makananku. Kalau nih, dia habis dalam 3 menit buat tanda tangan polis anak gua. Yes. Oke, teman-teman, akhirnya kelar juga gua ditato sama Ko Hendrik dan gua puas banget sama hasil tatonya.
Dan yang paling gue suka adalah nama anak gue itu akhirnya timbul jadi lebih jelas gitu. Kalau disuruh kasih nilai, gue kasih antara 1-10, gue kasih nilai 100 buat Ko Hendrik. Ini keren banget, gue suka. Thank you, Ko. Dia sengaja dari Makassar ke sini mau cobain. Tunggu minumannya dulu, Pak. Hah? Minuman. Oke, gua tungguin enggak apa-apa. Iya, Pak, minta es teh manis ya. Sebelum saya memakan yang katanya pedes mampus nih, saya mempertaruhkan apa yang harus ditaruhkan. Hei, Makassar, mana ya suaranya Makassar? Makassar pasti bisa. Ewako juku eja. Ewako itu artinya berani, pasti bisa. Tuh. Juku eja itu adalah kayak sebutan dari ayam jantan dari timur. Tuh, ayam jantan dari timur. Gak habis tuh jadi betina lu. 3. Siap. Yuk kita lihat ya ini habis gak 3 menit nih. Woi. Hei, kita tunggu nih. Dua puluh detik berlalu. Makassar bisa tongji. Kayaknya kurang pedas ini. Apa? Kalau dia menang, gua akan tatoin dia. Jangan ayo-ayo, gue nonton dia kreatif loh ntar. Udah mulai nangis. Cayo, cayo. Pedis nih bro. Hah? Pedis. Tadi bilang apa? Tadi bilang apa? Iya. 2 menit berlalu. Habis semua. Mepet. Bisa. Bisa, Anda bisa. 3. Menyerah dia. Tadi apa ayam jantan dari timur? Ewako, juga aja. Sekarang? Tidak habis. Habis ini ya? Mana? Semua. Selain kuah. Iya, dan ini banyak. Hampir gua tatoin dia gratis. Hey my friend, gua hampir tatoin dia gratis loh. Untung enggak lewat dia. Ini porsi gede ya? Maksudnya tuh, oh ya. Halo Sunset.